Keren. Si kendang lu kan dari Indonesia, asli Indonesia. Mantap. Kalau lo? Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Gua kan gak bisa nyanyi dangdut, ya kan? Tapi gua pilih penyanyi dangdut. Kenapa? Sama dia. Iya. Setelah pertemuannya di acara Semarak Indosiar beberapa hari lalu, kini Lesti disibukkan dengan aktivitas baru, dan begitu pun Rizky Billar yang banyak mendapatkan kunjungan karena telah punya rumah baru. Pada pentas Popa semalam di Indosiar, ada hal yang cukup menarik ketika Rizky Billar tak kuasa menahan rindu karena jarang, hampir, dan mungkin sudah tak ketemu lagi dengan kekasihnya karena kesibukan mereka masing-masing. Dan itu pun diungkapkan melalui lantunan lagu yang ia persembahkan, tentunya untuk pujaan hatinya. Selain Bang Bi sibuk mendengarkan lagu cover dari Lesti yang cover lagu Rosa, tentu juga dia sendiri mempersembahkan lagunya untuk pujaan dan kekasih hatinya itu. Ya, setelah sekian lama tak melihat kabar kedekatan dan kekompakan mereka berdua saat on di depan kamera, kita pasti merindukan kabar terbaru mengenai kekiutan dari keduanya. Tentu pada bertanya-tanya, apakah kira-kira di hari ini mereka akan bertemu? Karena baik Lesti dan Bilar pun sudah sama-sama memendam rindu. Seperti cuplikan-cuplikan video tadi, bahwa kalian tahu Lesti pun mengisyaratkan kerinduan yang luar biasa pada kekasihnya. Bilar pun seperti itu, sampai kadang-kadang gak semangat melakukan apa-apa karena saking rindunya, saking besarnya luapan emosi perasaan yang kian menggelegar di hatinya. Tentu hal itu menggambarkan betapa mereka memang sudah srek, sudah sama-sama merasa pas dengan pasangannya saat ini. Tinggal kita sebagai fan mereka untuk selalu mendoakan hubungan mereka berdua semoga segera mendapatkan jalan untuk segera dihalalkan. Hal itulah yang menjadi doa dari kita semua. Halalnya hubungan mereka berdua tentu menjadi pernak-pernik yang kita tunggu-tunggu. Jadi bagi kalian semua yang ingin kabar terbaru, apakah Lesti dia hari ini dengan Rizky Billar akan ketemuan? Ya, secara mereka udah lama kan gak ketemu guys. Ya, walaupun tak ngasih kabar. Jadi jangan lupa, bagi kalian yang ingin dapatkan kabar keseruan pertemuan mereka di hari ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai hubungan mereka, kekiutan, kemesraan, serta berbagai hal berkaitan dengan perjalanan cintanya cepat kalian dapatkan update-nya dari channel tercinta kita ini tanpa harus menunggu lama. Makanya langsung subscribe, nyalakan loncengnya, dan ingat, di tengah pandemi sekarang ini selalu jaga kesehatan agar
juga kalian selalu bisa menikmati romantisme hubungan mereka berdua secara asik. Begitu kan guys ya? Oke. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.